السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الذي دل وجود آثاره على وجود أسمائه ووجود أسمائه على ثبوت أوصافه وثبوت أوصافه على وجود ذاته. والصلاة والسلام على من ختم به الرسالة سيدنا ومولانا محمد معدن الأسرار ربانية وخزائن العلوم الاستفائية ودي الماهرة المعجزات الباهرة والفضائل العظيمة والمفاخر العلية وعلى آله وأصحابه وجنوده إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Ayo bantu viralkan ke semua bro. وأشهد أن Facebook. Ayo bantu viralkan. ورسوله لا نبي بعده. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وفي قراءة فلتفرحوا. وقال نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. الحديث الصحيح رواه البخاري. وقال الإمام البوصيري قدس الله سره: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد بشر وليس كالبشر بل هو يقطة والناس كالحجر. مولاي على حبيبك خير الخلق كلهم. Semoga salawat tadi menjadi wasilah kita kumpul di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan sang saya muliakan Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, segenap para ulama, para tuan guru, para tengku, wabil khusus guru kita bersama pimpinan pondok pesantren atau bahasa Aceh-nya Dayah Darul Mujahidin Al Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Tengku Muslim At-Tahriri beserta keluarga besar santri dan alumni. Mudah-mudahan beliau panjang umur serta sehat walafiat, ditambah manfaat barokah ilmunya,
diberkahkan rezekinya, diberkahkan pondok pesantrennya, dimenangkan dalam perjuangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer yang hadir di tempat yang mulia ini, juga yang sama saya hormati, mudah-mudahan semuanya diberi taufik hidayah oleh Allah menjadi para pemimpin yang adil sehingga bisa masuk surga dengan keadilannya. Bifadlillah wa judi. Amin ya Rabbal. Juga kepada sahabat ikhwan seperjuangan, Pron Persaudaraan Islam seprovinsi Aceh, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini, baik dari mujahid dan mujahidahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Akhirnya salam penghormatan saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, ibu, pemuda-pemudi, santriwan, santriwati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah, pada malam hari ini saya bersama rombongan dari Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, alhamdulillah di sini hadir Ketua Advokat Bapak Haji Sianwar SH MHMM. Mudah-mudahan dalam perjuangan beliau khususnya menjadi pembela imam besar kita, beliau diberikan kesehatan, kekuatan, serta kecukupan. Amin. Dan wabil khusus mari kita doakan guru kita, imam besar Habib Rizik Syihab, diberikan sehat walafiat. Segera dikabul doa-doanya, dibuktikan doa-doanya, dihancurkan semua orang yang mendzalimi kepadanya, kecuali mereka yang tobat dengan sebenar-benarnya tobat. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Baik hadirin wal hadirat, alhamdulillah pada malam hari ini penampilan saya memang agak beda. Kopiahnya dari Kopiah Aceh, diberi dari hadiah dari Tengku Wasli. Jasnya juga jas Aceh dari guru kita Tengku Muslim. Jadi ini tadi dikirim ke keluarga, ini kayak seperti mau pengantin. Ini kalau di Banten, ini biasanya orang yang mau kawin dandannya seperti ini. Tapi ini saya memang tradisi Aceh, saya pakai sebagai tanda bukti bahwa Banten dan Aceh tidak bisa dipisahkan sejak zaman Tuan Malikus Saleh yang mengirim, yaitu para ulama, para wali ke Pulau Jawa, di antaranya ke Maulana Malik Ibrahim, itu Maulana Ishak, Sunan Ampel, sampai ke Jawa Barat, Sunan Syarif Hidayatullah, sampai ke Banten, Syekh Maulana Hasanuddin, salah satunya tadi yaitu dari Maulana Malik Saleh. Dan alhamdulillah pada tadi saya bersama rombongan ziarah, mudah-mudahan Allah mengangkat derajatnya dunia dan akhir. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini saya akan mengkaji, sebab judulnya juga mengkaji kelas tinggi, tapi bagi saya enggak kelas tinggi, biasa aja. Karena memang untuk ceramah-ceramah ini saya sudah 2 tahun. Dulu waktu mulai tampil di podium usia 17 tahun, bercita-cita di usia ke-50 itu adalah beda dakwah, cara dakwah. Jadi sudah keliling dari umur 19 sampai 50 tahun, sekarang sudah 50, jadi sudah cukup. Sehingga saya ganti dakwah, bukan berhenti dakwah, dakwah tidak boleh berhenti sampai mati. Mau ada FPI ataupun tidak, perlu dicatat Pak Jokowi dan rejimnya bahwa amar ma'ruf nahi munkar, mau ada ataupun tidak ada FPI, itu adalah suatu kewajiban agama Islam. Jadi mau dibubarkan Front Pembela Islam,
tetap dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar ada. Dan alhamdulillah tadi sudah dibahas, kita sudah punya kendaraan baru, kendaraan perjuangan baru yang bernama Front Persaudaraan Islam. Semoga semakin besar, semakin istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sebenarnya ingin mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah, betul? Tentang syafaat, bagi kita ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana yang tertera di dalam kitab Asy-Syaikhul Arif Al-Imam Al-Arif Billah Asy-Syaikh Ibrahim Al-Liqani, itu kitab Jawharatul Tauhid, salah satu kitab yang masyhur di kalangan dunia Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menyatakan wa wajibun syafa'atul musyafa'i Muhammadun muqaddamna wa fi batinusi muqaddiman wa sahih muqaddaman. Bait ini berdasarkan dari berbanyak hadis yang sahih dari mulai di dalam kitab Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, At-Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan lain sebagainya, termasuk di dalam Musnad Imam Ahmad. Salah satu yang diriwayatkan yaitu yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafa'ati yaumal qiyamati haqqun. Faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafa'atku, pertolonganku, wasilahku, kata Nabi, di hari kiamat itu adalah pas. Siapa orang yang tidak percaya dengan syafa'at Nabi, maka dia tidak akan menerima syafa'at Nabi. Na'udzubillahi min. Bahkan ada ketua umum parpol beberapa tahun yang lalu mengatakan bahwa hari akhir, hari kiamat itu sebagai ramalan. Ada enggak yang ngomong gitu? Ada enggak? Tahu enggak orangnya? Siapa? Siapa? Kok takut? Siapa? Siapa? Betul? Yakin? Ada YouTube-nya? Ada. Jadi jangan pun urusan agama yang paling penting, sehingga di urusan negara pun dia mau rubah Pancasila, mau jadi Trisila, jadi Ekasila. Andai kata yang ngomong begini, yang mengajukan begini FPI, masya Allah sudah dijadikan teroris ini FPI, betul? Tapi mereka yang mau merubah Pancasila, yang ngaku-ngaku sebagai Pancasilais, tapi Pancasila mau dirubah menjadi Trisila dan Ekasila. Andai kata umat tidak bangkit dari Sabang sampai Merauke, pasti ajaran komunis itu akan berhasil. Biar jalan perlawan. Siap lawan, siap bangkit, siap dalam Pancasila, siap lawan komunis. Takbir. Mulai keluar adat. Yang membela agama, yang membela negara, bencana di mana-mana sampai di Aceh, FPI, RPI, dia membahas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Jadi syafaat Nabi itu pas. Kita sebagai umat Islam yang berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah wajib meyakini adanya syafaat. Di dalam kitab Tuhfatul Muwahhid yang saya susun menyarahi kitab Jawharatul Tauhid, dibahas tentang apa itu syafaat lughatan dan istilah. Cukup panjang, namun saya singkat saja. I'lam annal ulama qad adaw syafa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam ala samaniyati anwa. Berdasarkan dari ayat-ayat Al-Qur'an, juga berdasarkan dari hadis-hadis baik kutubu sitah maupun di luar kutubu sitah, para ulama ahlus sunnah wal jamaah menyimpulkan bahwa syafaat itu ada 8 macam. Ada berapa?
8. Kalau satu bahasan satu jam berarti 8 jam. Siap gaji kan 8 jam? Siap gaji 8 jam? Sekarang udah jam 10. 8 jam sampai jam 8. Jam berapa? Jam 6. Sedangkan saya dari sini ke Banda Aceh perjalanan 6 jam. Jam 10 harus terbang. Ya keburu kayaknya. Udah singkat jadi 8 menit. Setuju gak? Enggak. Jadi syafaat itu berdasarkan hasil daripada ijtihadnya para ulama, istimbat dari ayat dan hadis, bahwa syafaat terbagi 8. Fal'ula as-syafa'atul ummat wa hiya syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam bi kullil khalaik li'irahatihi min tulil wukufi yawmal qiyamah liyubda'a hisabuhu. Yang pertama yang disebut as-safa'atul udma, syafaat yang besar. Kapan itu terjadi syafaat Nabi? Syafaat yang besar pada saat Allah membuktikan janjinya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Pada saat terjadi kiamat, dengan tiupan pertama sangkakala hancurlah kullu man alaiha fan kecuali yang diistisna oleh Allah, di antaranya aras, surga, neraka, bidadan. Dalam riwayat yang saya 40 tahun kemudian, ditiup kembali sangkakala bangkitlah manusia dari kubur. Semua kita akan dibangkitkan lagi. Ini bukan ramalan. Pak Mega dan kawan-kawan, ini bukan ramal. Ini adalah suatu akidah, keyakinan. Selama Anda Islam, maka wajib yakin bahwa akan adanya hari kebangkitan dari kubur. Betul? Ayatnya cukup banyak dalam Al-Quran. Ketika manusia dibangkitkan dari kubur, digiring semuanya kepada mahsyar. Mereka semua dalam keadaan telanjang. Tanpa ada jenderal, tanpa ada kopral, tidak ada ulama, tidak ada santri, semua kufatan kurata. Seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak berpakaian apa. Saling melihat, tidak keburu urusan hal berbuat. Disitulah manusia. Dalam keadaan, apakah saya selamat, apa saya celaka, selamat, apakah celaka. Lelah luar biasa. Menunggu kepastian kapan ini hisab segera dimulai. Sampai-sampai kelelahannya. Ada yang berenang di keringatnya sendiri sampai kepala. Bayangkan hari itu kita apakah termasuk hari yang selamat atau tidak. Apakah hari itu kita akan mendapat syafaat atau tidak. Manusia saking lelahnya menunggu untuk dihisab. Banyak minta segera ya Allah dimulai hisaban ini. Walaupun kami harus masuk ke neraka, yang penting sih kami segera keluar dari tempat perkumpulan ini. Saking lelah. Maka pertama disitulah terjadi syafa'atul udma bi kullil khalaq. Bukan hanya umat Islam. Seluruh orang kafir dengan aneka ragam cara peribadatan mereka. Baik mulai Yahudi dan Nasrani, musyrik-musyrik Yahudi, selain daripada agama Islam, semuanya mendapatkan syafaatul udma. Apa yang disebut syafaatul udma? Ketika Nabi meminta kepada Allah segera hisabat ini dimulai, saking lelahnya manusia, maka mulailah syafaat itu dilakukan. Hisaban itu dilakukan. Itu berkah syafaat Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua,
syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi idkhali qaumin al-jannata bi ghairi hisab. Syafa'at Nabi, pertolongan Nabi, wasilah Nabi, banyak umatnya yang dimasukkan ke dalam surga, di antaranya para sahabat 10, yaitu seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar Al-Faruq, Sayyidina Utsman bin Nuraim, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abi Talha, Zubair bin Awam, Sa'ab bin Abi Waqqas, yang 10 sahabat, dan aswajun Nabi, juga para sahabat Nabi, dan orang-orang syuhada, dan orang-orang yang dijamin oleh Nabi 70 ribu kali 70 ribu masuk tanpa hisab. Mereka masuk surga tanpa dihisab. Saudara, ketika kita mau keluar negeri atau keluar kota, begitu di bandara, begitu banyak pemeriksaan. Apalagi zaman sekarang, PCR. Betul? Vaksin. Terus paspor kalau keluar negeri. Begitu antri. Itu suatu gambaran. Apalagi nanti di hari ini. Siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan membela kita? Tidak ada lain kecuali Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Presiden tidak bisa. Jenderal tidak bisa. Yang bisa itu hanya anbiya, syuhada, salihin, awliya, dan ulama'ul aminin. Sebagaimana yang akan dijelaskan. Jadi kedua, syafaat Nabi memasukkan umatnya tanpa hisab masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ba'di man istahaqqa dukhulan nari bidunubi alla yadkhulah. Ada sebahagian umat yang hak untuk masuk neraka dengan sebab dosa. Jadi ada sebagian umat Islam, dia ini harusnya masuk neraka. Tapi dengan adanya syafa'at Nabi, bisa dia tidak masuk ke dalam neraka, melainkan diangkat langsung ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita sebagai umat Nabi banyak dosa. Betul apa tidak? Mudah-mudahan kita termasuk bagian orang yang ketiga ini. Amin ya Rabbah. Jadi ada umat Nabi yang sebetulnya dia hak untuk masuk neraka dengan sebab perbuatan dosanya, tapi dia tidak dimasukkan ke dalam neraka, langsung dimasuk ke surga Allah dengan syafaat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warabi'atu syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ikhrajil muwahhidina minan nar. Yang keempat, syafaat Nabi mengeluarkan orang-orang yang menauhidkan kepada Allah dan dikeluarkan dari api neraka. Jadi orang-orang yang mati dalam la ilaha illallah, sebanyak apapun dosa yang dia kerjakan, sebanyak apapun kesalahan yang dia lakukan, tapi dia mati dalam la ilaha illallah, mati dalam iman dan Islam, pasti dia akan menjadi penghuni surga dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mampir transit dulu di dalam neraka. Transitnya berapa? Itu urusan Allah. Ada yang 1 jam, ada yang 1 tahun, mungkin ada yang 100 tahun, ada yang 1 miliar tahun. Sedangkan 1 hari yaumul kiamah sama dengan 50 ribu tahun hari dunia. Masya Allah tabarakallah. Jadi orang-orang yang beriman, yang wafat dalam keadaan iman, wafat dalam kalimat la ilaha illallah, itu tetap intinya, ujungnya, akhirnya semua akan menjadi ahli surga. Cuma orang yang masuk ke surga setelah masuk neraka ada stempel di dalam sininya, dalam satu riwayat disebut jahanamiyin. Itu sarjana mantan neraka jahanam. Tapi masih beruntung karena dia tetap setelah ke surga abadi, kekal selama-lamanya lahum fiha ma yasna. Emang ada yang abadi dalam neraka? Yang kekal abadi di dalam neraka, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Coba baca ayatnya. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum
syarrul bari. Ada yang kholidina fiyah, kekal abadi di dalam neraka. Ini yang berfirman Allah. Kadang-kadang manusia sekarang walaupun Islam tapi liberal, dia mengatakan bahwa semua agama sama. Ada gak yang begitu? Ada gak? Siapa? Termasuk Menteri Agama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam satu hadis, ketika Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga di dalam Irsadu Syarikita Al-Qustalani, ketika menjelaskan tentang min asrati sa'ah, tanda-tanda kiamat, ayyakinlan ilmu, di sini dibahas oleh para ulama ahli hadis, tanda-tanda kiamat adalah tar'isul jahalah fil manasibidini, mengangkat para pemimpin urusan-urusan agama yang tidak paham agama. Ketika menteri agama tidak paham agama, itu bukan hanya merusak urusan dunia, tapi telah merusak dunia. Mencetoki, kita sudah cukup toleransi, lakum dinukum waliyadin, betul? Tapi sebagai umat Islam kita yakin, wajib, bahwa agama yang diridai oleh Allah, hanya agama apa? Yang diridai oleh Allah, agama apa? Itu wajib kita meyakini. Ketika kita meyakini, di luar itu bertentangan dengan ayat inna dina inda Allahil Islam. Na'udzubillahi min. Siapa yang akan kekal abadi? Bahkan tidak akan mendapat syafaat Nabi. Yaitu yang tadi, innal ladzina kafaru min ahli kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa yang dikatakan kafir oleh Allah? Min ahli kitab. Dari kelompok Yahudi dan Nasrani. Yahudi yang bukan mengikuti ajaran Nabi Musa, yang mungkin tidak mengikuti ajaran Nabi Isa. Sebab Nabi Musa dan Nabi Isa tetap bertauhid, ajarannya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Kenapa Yahudi dinyatakan kafir oleh Allah? Bahkan dikatakan dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, makhluk Allah yang diciptakan Allah namun dibenci oleh Allah. Di dalam ayat ini orang-orang Yahudi dikatakan kafir, li'annahum qalu uzairullah, karena orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah, sedangkan Allah lam yalid walam, sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'. Maka Yahudi yang menekankan Uzair anak Allah itu jelas dinyatakan. Lalu kenapa Nasara dimasukkan dalam golongan kafir oleh Allah, bukan oleh saya? Allah yang menyatakan. Kenapa? Li'annahum qalu Isa ibnullah, karena mereka mengatakan Isa anak Allah, sedangkan Allah lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Maka oleh Allah dimasukkan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani seperti itu ke golongan alladzina kafaru, dan tempat mereka dinyatakan oleh Allah finari, di dalam apa? Neraka. Ini kata saya atau firman Allah? Yakin? Percaya? Ini zaman lapor-lapor nih. Oh, ini melanggar ITE nih. Mencaci maki nih. Ini saya berhadapan dengan umat Islam, meneguhkan akidah umat Islam, jangan sampai supaya murtad, jangan sampai murtad. Karena ada orang yang sudah diberi agama oleh Allah, agama Islam, tapi dikeluar dari Islam, itu tanda-tanda orang yang celaka di akhirat. Na'udzubillahi min. Yang menyatakan finari jahanam itu Allah, bukan hanya finari jahanam, lalu Allah berikan bahwa mereka di dalam jahanam itu khalidina fiha, kekal abadi selama lamanya di neraka, tidak bisa disyafaati oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Empat, yang kelima, wal khamisatu syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam bi ziyadati darajatin bil jannati li ba'di ahliha, yaitu syafaat Nabi kepada umatnya yang sudah berada di surga ditingkatkan dari tingkatan surga kelas A, kelas B ke kelas C, kelas B ke kelas A.
dari kelas A ke kelas VIP. Emang surga ada tingkatan, banyak tingkatannya. Contoh kita, hotel saja, hotel di dunia bintang 4 dengan bintang 5 jelas beda harganya, betul? Otomatis beda fasilitasnya, betul? Cara pelayanannya pun beda, betul? Di surga apalagi? Nah, ada sebagian ahli surga begitu dia mendapat syafaat Nabi, ningkat derajatnya di surga. Itu syafaat Nabi. Yang keenam, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi jama'atin min salih ummatihi liyatajawajallahu annum bima yuqassirunahu min ath-tha'at. Jadi syafaat Nabi kepada sekelompok umat Nabi, mereka diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala banyak kesalahannya, yang mereka banyak meninggalkan taat, kadang maksiat, kadang taat, kadang maksiat. Dengan syafaat Nabi, ada umat Nabi yang meminta kepada Allah untuk dimaafkan kesalahannya, lalu dia mendapatkan syafaat Nabi dan dimaafkan kesalahannya. Alhamdulillah. Yang ketujuh, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam li ba'dil khalidina finnar minal kuffari ayu khaffafa anhumul iqab fi awqatin makhsusatin ka'abi lahbid. Itu khasiat syafaat yang ketujuh, syafaat tadi kesebahagiaan orang kafir yang kekal di dalam neraka. Jadi ada orang kafir yang kekal di dalam neraka tapi dia mendapatkan keringanan siksa. Dalam sebahagian waktu ada orang kafir mendapatkan syafaat Nabi, kekal di dalam, dia kekal di dalam neraka, kekal dalam siksa Allah, tapi sewaktu-waktu dia mendapatkan keringanan siksa. Siapa dia? Abi Lahbin, seperti Abi Lahab, karena dia merasa gembira, merasa senang dengan lahirnya keponakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mengutus sebagaimana yang suka dibaca tadi di pondok pesantren Barzanji Suwaibah. Nah, dia jasa seperti itu pun ada keringanan di sebagian waktu, ada keringanan bagi dia berkat syafaat Nabi. Yang kedelapan, syafa'atu sallallahu alaihi wasallam fi aqbalil musyrikin alla yu'adzab. Jadi ketika ada orang-orang kafir punya anak belum balig meninggal. Ini orang-orang kafir punya anak belum balig, dia meninggal seperti bayi atau berusia baru 5 tahun, 6 tahun, pokoknya patokannya sebelum balig. Anak orang-orang kafir yang mati sebelum balig, mereka tidak disiksa oleh Allah dengan syafaat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada pula hadis yang menyatakan, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Imam Ad-Dailami, dari As-Sahabiyil Jalil, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun ana lahum syafi'un yaumal qiyamah al-mukrimu lidurriyyah. Ada empat kelompok yang aku bertanggung jawab untuk memberikan syafaatnya kepada orang tersebut. Jadi ada empat kelompok yang Nabi bertanggung jawab akan memberikan syafaat. Siapa dia? Al-mukrimu lidurriyyah. Orang-orang Islam, orang-orang beriman yang memuliakan keturunanku. Jadi orang yang memuliakan keturunan Nabi, mereka akan mendapatkan syafaat Nabi. Alhamdulillah. Saya mau tanya, Habib Rizik durian Nabi bukan? Durian Nabi. Jelas silsilah nasab. Ilmu agamanya luar biasa, ilmu negaranya luar biasa, wawasan kebangsaannya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Beliau adalah ulama yang istiqomah, sekaligus cucu Rasul. Wajibnya kita memuliakan. Tapi apa yang kita lihat sekarang? Kriminalisasi terjadi, betul? Saya berharap aktor intelektual sampai kepada pelakunya segera sadar. Amin. Segera diberi taufik hidayah. Amin. Jika tidak segera sadar, ya Rabb, pertontonkan adab-Mu kepada mereka dan kami masih melihatnya. Amin. Ya Rabbal.
Yang paling parah, bukannya kalian memuliakan kepada sahabat gereja, malah menghinakan sehina-hinanya. Menurut kalian hina, di penjara, tapi beliau tetap bagaikan kayu gahru. Semakin dibakar, semakin wangi. Betul apa tidak? Pecinta beliau dari Sabang sampai Merauke, bahkan banyak. Betul apa tidak? Ini termasuk di sini. Saya yakin mayoritas enggak pecinta Imam Besar, betul? Kecuali orang yang hadir kan yang menginter. Dan saya ingatkan, kalau Anda beriman, kalau Anda berislam, lihat di dalam kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi, lihat di dalam kitab Al-Syawajir Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, Al-Jasus Minal Kabair, pelaku sebagai informan, pelaku antum sebagai intel untuk mengintel kiai ulama adalah dosa besar. Dosa besar, segera tobat. Apalagi memberikan laporan-laporan yang dipalsu, dimanipulasi supaya ulama di penjara, kiai-kiai di penjara dengan laporan-laporan Anda, andalah penal kabair, pelaku dosa besar. Segera tobat, insaf. Jabatan Anda tidak akan dibawa. Betul? Dan Anda akan dihadapkan dengan yaumul hisab. Dan pada saat Anda menginginkan syafaat, inna ataynakal kautsar. Tafsir yang paling banyak al-kautsar, telaga kautsar, al-khairul katsir wa minhu al-haud. Akan diusir dari telaga Nabi. Mana jenderal Anda, pimpinan Anda yang waktu di dunia menyuruh Anda memberikan pertolongan? Tidak bisa. Dia juga dalam kelelahan. Mana presiden Anda yang Anda banggakan? Tapi nyata-nyata Anda memusuhi ulama, menghinakan keturunan Nabi. Pada hari itu Anda harus ingat. Dan sekarang segera tobat. Jangan mengintel para ulama demi mengkriminalisasi ulama hanya menyenangkan atasan Anda. Ini dosa besar, bukan dosa kecil, saudara. Nauzubillahi min al-mukrimu liduriyat, yang memuliakan keturunan. Ingat, yang memuliakan. Adapun taat, mau turunan Nabi, mau bukan turunan Nabi, selama mereka berada di jalan Allah, wajib kita. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq wa innama ta'atu fil ma'ruf. Andai kata ada ulama atau keturunan Nabi sekalipun mengajaknya urusan maksiat, mengajaknya urusan kezaliman, tidak perlu kita taati. Taat itu hanya di dalam kebaikan. Tapi ini kalimat al-mukrim, memuliakan mereka. Memuliakan itu bukan berarti kita taat-taat ada aturannya, selama tidak bertentangan dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, yang akan mendapatkan syafaat Nabi, aku yang akan memberikan syafaatnya, kata Nabi, wal qadirahum hawaijahum, orang-orang yang mencukupi kebutuhan keturunan Nabi, mencukupi baik dari segi pembelaan hukum, mencukupi baik dengan secara statement, memberikan kecukupan dalam urusan-urusan perbekalan dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan mereka kita bantu, kita suplai, semata-mata mencari ridha Allah, ini kita akan masuk kepada golongan aku yang akan memberikan syafaat di yaumul kiamah, kata Nabi. Alhamdulillah. Yang ketiga, wasailahum umurahum inda matar, orang yang berusaha untuk keturunan Nabi ketika mereka dalam keadaan butuh, mereka dalam keadaan terdesak, mereka keadaan darurat, kita berusaha bagaimana mereka keluar dari kesempitan, bagaimana keluar mereka dari kriminalisasi, itu termasuk orang yang bertanggung jawab oleh Nabi akan mendapatkan syafaat. Alhamdulillah. Yang keempat, wal muhibbulahum, dan orang yang mencintai keturunan Nabi. Mencintai keturunan Nabi, bagian daripada ajaran Nabi, dan kita kelak ingin di surga bersama Nabi. Betul apa tidak? Bagi Anda-Anda yang mengaku umat Islam, bagi Anda-Anda yang mengaku umat Nabi Muhammad, tapi Anda menghinakan keluarga Nabi, menghinakan keluarga Nabi yang istiqomah, coba pikir sekarang, Anda akan mati atau tidak? Mati atau tidak? Pasti akan mati. Apakah jabatan akan dibawa? Harta akan dibawa? Mana pimpinan Anda yang menginstruksikan Anda melakukan kezaliman akan bertanggung jawab? Tidak.
segera insaf, segera tobat. Ikuti ajaran Nabi, cintai keluarga Nabi, adapun taat tergantung. Selama mereka akan ikut aturan Allah, kita taat. Tapi kalau sudah melenceng dari aturan Allah, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq wa innama ta'atu fil ma'ruf. Taat itu hanya dalam kebaikan kepada siapapun. Kalau maksiat kepada Allah, tidak wajib, bahkan haram kita taatnya. Betul apa tidak? Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Kebalikan daripada yang empat ini. Tadi yang memuliakan keturunan Nabi, dua yang mencukupi kebutuhan Nabi, yang yang ketiga yang berusaha untuk itu membantu dengan segala cara yang baik ketika mereka dalam keadaan intiron sangat mendesak, sangat butuh. Yang keempat, orang-orang yang mencintai. Berarti perlawanan dari empat ini mereka tidak akan mendapat syafaat. Bukannya mereka mencintai, bukannya mereka membela, bahkan sengaja menghinakan keluarga Nabi. Di Indonesia ada apa tidak? Ada apa tidak? Ini kalau yang begini nih, nyalon bupati pilih apa jangan? Kalau nyalon gubernur, nyalon DPR, nyalon presiden, nggak bisa nyalon presiden lagi, tapi nunjuk orang lain, nunjuk orang lain yang bisa jadi boneka oleh dia, jangan dipilih lagi, saudara, betul? Kenapa? Ini negara Indonesia, negara ketuhanan yang maha esa. Ini orang Aceh yang Pancasila, kita sebetulnya yang Pancasila, walaupun dikatakan oleh Basir Abu Canda, Abu Jahal, Abu Lahab, kita dikatakan anti-anti Pancasila. Mereka sebetulnya yang mau melecehkan, merubah Pancasila. Trisila, Ekasila, ngaku paling Pancasila, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang saudara, negara kita dalam ambang bahaya. Bahaya perpecahan, karena kita punya pemimpin bukan mempersatukan, tapi terus dipecah belah, bukan saat pemilu saja, sampai sekarang dipecah belah. Betul apa tidak? Pejabat dengan pejabat, tapi tidak terlalu dasar. Yang paling parah, yaitu adalah kepada ulama, kepada kiai, kepada santri. Ini berbahaya apa tidak? Berbahaya tidak? Ya Rab, unsurna wal muslimin. Ya Rab, wahid sufufana wa sufufal muslimin. Persatukan barisan kami dan seluruh barisan umat Islam. Menangkan perjuangan kami, ya Rab. Semoga para pemimpin-pemimpin yang zalim segera disadarkan oleh Allah. Diberikan hidayah oleh Allah. Diberi taufik oleh Allah. Jika memang dalam takdirmu mereka tidak tobat, tidak insaf, segera binasakan mereka, ya Allah. Ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzul Jalali wal Ikram. Khususnya kita doakan, bacakan Fatihah dan ya Hayyu ya Qayyum rahmatikan nastaghis untuk guru kita, imam besar kita, Dr. Al Habib Muhammad Rizik Sihab. Mudah-mudahan beliau dan keluarga sehat walafiat. Diijabah doanya, dibuktikan keinginannya, bahkan di atas keinginannya. Amin ya Rabbal, dihancurkan orang-orang yang melakukan kezaliman kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Dengan ikhlas, mari kita sama-sama baca istighosah yang singkat padat dan dalam hati niat segera Allah turunkan pertolongan kepada beliau dan kepada kita. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Baca. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. 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 يا حي يا
ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Faqad a'unaka bismika alladhi najabih wa halaka bihi man halaka ya hayyu ya qayyum. Fastajabna lahu wa najaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin. Walhamdulillahi rabbil hadirin wal hadirat, hanya itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya, khususnya kita mendapatkan syafaat yaumul kiamah dari baginda Nabiuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.